Kan dua kali tu. Memang ada dua macam tu. Oh. Terjepat ada dua. Oh, debas sekali tu kan tangga. Atas tu Jonathan. Oh, dua orang Jonathan. Jonathan dua. Saya ada baju ah. Nak nombor. Apa? Nak debat tu saya ada nombor. Tak dengar ni. Apa keeper projek Ronaldo? Ronaldo yuk. Terima kasih hadir Syekh. Admin makan dok guys. Kejap. Okay guys, assalamualaikum, selamat pagi. Okay, hadir di situ. Untuk perlawanan pagi tu kita akan langgar di situ guys. Perlawanan pagi tu. Project Park bertemu dengan Boba FC. Untuk petangnya kelak, Pamkau akan bertemu dengan Kok Academy. Jadi, itu adalah dua perlawanan tu. Sebelum kita menghabiskan minggu kedua. Lepas dia, kita ada minggu ketiga kelak, guys. Minggu ketiga, hari Sabtu, kita ada dua perlawanan, pagi dan petang. Pagi dan petang. Udah minggu kedua. Minggu ketiga itu, hari Sabtu, pagi dan petang. Udaya hari Ahad, nya akan final. Okay, nya akan final. Jadi, perebutan tempat pertama yang kedua yang penting kini tu guys. Okay, untuk perebutan tempat di final. Okay, itu merupakan keputusan kita semalam. Okay, untuk hari Sabtu. Keputusan untuk hari Sabtu. Lu menang kacau kau, Jo. Dah kau alam live, ya. Dari benua Padang Berdengung ke. Tui. Okey, top keputusan semalam guys. Kok Academy 1 top 8 1. Okey, Boba FC menang mari lawan Pamkau 3-2. Nang dramatik juga game mari guys. Memang drama, penuh dengan drama-drama yang kira suspense jugalah mari. Korang boleh nanggar lagi noknya lah. Kelab video admin akan upload pada YouTube. Untuk marik perlawanan hari marik, satu sama ya. Admin berasa kesal kerana terdelete guys. Ada sikit, problem marik, telefon marik. Jadi terdelete video ya. Yalah nyuruh admin si wapa noknya. Si wapa nok. Nok dapat mula rangkuman marik. Yalah tak masalah. Jadi sedahal kita dah ada nak record dalam FB pasal makin di sialah yang si terang apa boleh buat. Jadi ya adalah keputusan hari mari. Untuk keputusan semasa, okey admin akan kongsikan kita orang keputusan semasa untuk toklah. Oh, selepas hari mari kita dapat nangga kedudukan kini tok yang sudah melalui 3 perlawanan pada minggu tok. Bubar tok adalah perlawanan terakhir sidak guys. Sebab minggu depan sidak si ada. Sebab sidak masa undi area sidak merupakan tim nombor 1. Jadi sidak terpaksa menghabiskan straight 4 perlawanan. Di sia sidak akan race untuk minggu terakhir lah. Lainlah dengan tim-tim lain sidaknya ada race. Minggu pertama, minggu kedua ada race juga sidak. Yalah tek. Jadi kedudukan gini tu top 8. 3 perlawanan dah menang 2 kali, seri sekali, 7 mata. Croc Academy menang sekali, seri sekali, 4 mata. Udaya Project Park menang sekali, kalah sekali masa tu. Jadi sidak 3 mata. Sidak di belakang Kok Academy guys. Project Park mun sidak menang itu, sidak akan naik ke tangga kedua dengan 6 poin guys. Okey. Jadi untuk deciding, mun sidak menang lah. Mun sidak menang. Bubar tu unpredictable. Kadang-kadang form sidaknya. Kadang-kadang yalah tek kurang form sidaknya. Jadi kita akan saksikan lah pagi tu. Jadi bubar kedudukan keempat. Okey, untuk mengatasi Pamkau di 3 mata, Udaya Pamkau belum ada mendapat mata tapi sidak ada menjaringkan 2 gol mereka guys. Yes.
Bubar ada menjaringkan kini tu ada 4 lah. 3, 4 tol, 4. Dua daripadanya adalah daripada Syami. Penyerang cilik kita. Tapi kita dapat tangga di situ. Kebanyakannya pemain-pemain bubar sidanya masih bersemangat pagi tu guys. Okey. Sebab Project Park hanya main sekali je pada minggu tu dan sekali lagi minggu depan. Ya latih decidingnya akan bertemu dengan pasukan pasukannya teh guys, pasukan Rock Academy deciding sudah minggu depan. Okey, tu adalah penjaring-penjaring guys, tapi admin belum update lagi lah. Admin cuma hidangkan kita orang anak sikit-sikit sajalah. Ya admin update lagi. Adalah senarai penyaring-penyaring lah. Dah dapat tangga Zainul Desia. Ni nambah lagi sikit gol Marek. Berarti 5 gol dah Zainul. Sami nambah sikit gol. Joe Nickel nambah sikit gol. Jadi bertambah-tambah lah gol sedangnya guys. Jadi bagi tangga di situ. Sami, Joe Nickel yang nambah-nambah jaringan sedangnya. Antara ya. Man tu wajib tu. Okey, layan-layan komen nok, layan komen nok. Awal min, minum san quick lo, sak cegas. Aduh, bun udah minum san quick. Tidur balik tak lah. San quick je lagi vitamin C. Abang Abdul Rahim. Assalamualaikum, selamat pagi tuan Awang Abdul Rahim. Terima kasih hadir. Faizal Suhaili. Hai min, hai. Terima kasih hadir. Argentina bubar. Argentina hadir. Yes, terima kasih bubar. Admin bubar, terima kasih. Firdaus, good luck anak-anak Jepak. Ya, terbaik. Good luck anak-anak Jepak. Sudah makan kamin. Amir Haziq. Ya, tengah makan wajit. Ya, tengah makan wajit. Hasbullah Ahmad, siapa main Tok Min? Hasbullah, Tuan Hasbullah. Cuba kita nanggar yang berjalan di bawah ya, hitam ya. Tag hitam ya. Kita dapat tengok. Okey, terima kasih. Kerana dapat dapat membaca apa yang ada di dalam tu. Terima kasih semua. Predik game Barik Yamin. Si dapat dipredik guys. Sebab kita nanggar berat ke sebelah kuning sebenarnya. Okey, ya ajak min dapat padah lah. Berat sebelah kuning. Tapi mun ada challenge daripada Sida Jepak. Sida Jepak. Sida bubar. Sebab tu last game Sida. Mun Sida dapat all out guys. All out Sidanya hari tu. Ya yang terbaik. Sebab Sida lagi lepas tu. Sebab Sida memang Sida dapat knock final pun. Tapi mun Sida dapat menyekat kemarahan Sida Project Park. Project Park akan kata orang kempunan. Melalui zaman-zaman kempunan tidak masuk final Piala Tok kelak. Ya ajaklah tugas tidak bubar perlu menyekat kemarahan tidak Project Park. Okey. Ya yang kita mau saksikan petang tu harapnya akan berjalan dengan cantiklah. Bubar Syami Sko ya kelak insyaallah. Selagi coach ada kepercayaan dengan Syami, selagi Syami dapat berusaha dengan lebih gigih lagi, Syami si ada mikir-mikirkan perkara-perkara yang lalu, move on. Okey, kemungkinan Syami boleh melakukan lagi untuk kali ketiganya. Jadi kita doakanlah. Okey, Syami tu bakat baru guys. Aura admin nangganya macam sesuatu lah, something lah. Macam lain lah, lain macam. Yalah tadi, ya bagi admin lah. Tu semua urusannya tadi. Urusan-urusan macam tu. Assalamualaikum min. Waalaikumsalam Cikgu Adham dari Miri. Yes, terima kasih Cikgu kerana hadir di pagi minggu tu. Layan-layan makan bubur pagi tu. Campur ikan masin. Waduh, sedap-sedap. Bubur campur cukup rasa sikit. Udah ya angkah telur. Angkah kesel sikit, kesel tutuk. Sedap-sedap. Kesel tu, kesel. Udang kerin ni. Perlawanan ketujuh pada pagi top antara Project Park dan Bubar guys. Okey.
kita orang mun rasa mok kawan-kawan nanggal sama, kita orang share lah. Oh, ha, admin saya dah minta apa-apa pun dari kita orang. Dah saya beri style, sibuhlah beri style. Berilah share sikit, like kah sikit. Like-like kah, tap-tap kah, sokong nama pasukan kah. At least lah meriah sikit kita di situ. Tapi admin dah awal lah, admin saya dapat nak fokus dengan fokus dengannya lah guys. Komen. Admin try nak admin ada matlamat sebenarnya mau komen tu. Admin mau mengenali players dalam masa yang singkat. So nyaman untuk masa-masa yang terus kelak admin kelakar dengan lancar. Okey. Dengan nama playersnya dengan ya admin cuba nak yalah. Ya matlamat admin nak mula live sebenarnya. Bah vitamin C. Agaklah lu mena vitamin C, megi cahaya mena, lu megi pak mena. Megi cahaya mena. Padahlah mikau nah. Fitri, salam admin, selamat pagi dan apa khabar teh? Oh, waalaikumsalam Tuan Fitri. Yeah, pengurusi pengadil Sarawak. Terima kasih kerana hadir tuan. Selamat pagi juga. Kami khabar baik, alhamdulillah sihat. Walaupun suara dah serak-serak basah, tapi nya dapat dihilangkan juga malam tadi dengan air asam boy. Air asam boy Jun. Ha, geraknya lau. Mari memang happening guys. Mari. Aduh, nang game memang dramatik lah petang mari. Kita orang boleh nangga alamnya lah gamenya. Kita orang boleh nangga momen-momen skor pun set dahal juga lah. Sibol lah nangga penuh. Bab banyak gila kelakar-kelakar je nak. Tangga aja momen-momen gol dalam FB ya, main scroll boleh je. Set dah ya. Set dah mendapat apa ketulahan. Salam dari Brunei, Kinyam. Rey be Brunei, Rey. Brunei dalat tukat. Okey, terima kasih hadir semua guys. Kita ambil ceria positif di situ lah. Oh, ambil positif pagi tu. Pagi pun nyaman juga. Hari angin pun bertiup cantik. Kita tahu petang kelaknya akan mengganas kita si pasti sebab dikabarkan keadaan cuaca pada tarikh tu di kawasan Bintulu terutamanya. Mungkinnya ada bertumpuk-tumpuk guys. Oh, mari kami orang kena ribut sekali ya. Dah tukar rolmin. Pegawai pembangunan pengadil. Okey, SU Jawatan Kuasa Pengadil. Alhamdulillah, dah tukar rol lah. Semoga kita akan terus terus membimbing dalam pembangunan pengadil tu, tuan. Terbaik lah. Bimbingan kita, tunjuk aja nasihat. Kalau ada info-info yang boleh dikongsikan, diperlukan oleh semua pengadil-pengadil di Sarawak tu, guys. Jadi, ia adalah fungsi utama lah. Matlamat utama. Apa ya? Oh, dah ada color. Okey, kita nanggar belah nun bubar warna ungu. Project Park warna kuning di sinun. On the way, Min. Okey, Tuan Arif. Partner. Datang. Geng partner macam. Dah semestinya untuk menggunakan pendek. Terima kasih atas pengorbanan dan perkongsian yang diberikan Tuan Fitri. Kami memang respect lah. Nak macam tu kan, kita sedia berkongsi dengan orang. Bukan kita nak menjatuhkan siapa-siapa pun di muka bumi tu. Si bagus. Pagar belakang buka kah? Pagar belakang? Si ada. Memang si dibenarkan masuk untuk penonton ke grandstand pagi tu guys. Petang kelak kita memang ada diberi budi bicara untuk duduk di grandstand tu pada petang kelak. Sebab mengambil keadaan cuaca juga, kita si dapat meramal cuaca yang bagus. Jadi Project Park main. Ya betul Riswang, Tuan Riswang. Memang betul Project Park akan main pada pagi tu. Tu adalah perlawanan ketiga Project Park. Okey, perlawanan misi mesti menang. Misi mesti menang setidaknya. Okey, apa-apa pun setidaknya si dapat semudah ya menang guys. Sebab yang ditemu setidaknya bukan kaling-kaling dah tim kena tu. Semakin mau naik, semakin mau berani, semakin mau bermain ya. Ya, ialah pendedahan diberi kepada setidaknya nampak sudah ada belumlah nangga gilaknya pun gameplay si belum. Tapi nampak sudah ada setidaknya memang committed untuk dalam pertandingan tu guys. Ya yang kita perlu adakan pertandingan tu. Apa-apa pun, nak hadiah, nak 5-600 pun kira okey je lah. Janji sidaknya main, beri pendedahan pertandingan dengan sidaknya. Okey, untuk makluman, kita asyik dapat nak pergi. Berapa keadaan penonton pergi tu? Dah, baru apa orang memenuhi stadium? Belum dapat. Eh, masa
Alu, alu. Jujur bau sah aku duduk jadi gangster ni. Termasuk aku, patusah. Kacau, aku alam berceloteh ya. Ah, gua pengah, akal apa kau pengah kau? Adam, projek 4 pasukan yang konsisten dalam penggunaan sukan bola sepak. Betul, tuan. Betul. Siapa Rep Tekmin? Okey, kami difahamkan ada 3 pengadil yang akan ditugaskan. Yang pastinya, FIFO, referee Amilik. Rodi. Rodi Pandah. Referee Amilik, guys. Udaya, mungkin pengadil tengah adalah Bohan rasanya. Encik Bohan. Pengadil nombor 1 mungkin Cik Jai ni. Jai. Dan pengadil nombor 2 mungkin Dia Udin. Udin. Okey, setidaknya akan bertugas pada pagi tu. Pengadil nombor 4 adalah Tuan Rodi Pandah. Okey, pengadil nombor 4. Min request lagu healing. Jangan dulu, pagi. Lagi berceloteh, belum habis lagi orang. Alah. Cuba kita orang request lagu Canting kah? Lagu GB kah? Nak ke bass? Tok, lagu sendu diberi. Okey, thank you Min. Sama-sama Tuan Fitri. Enggak kita orang kucing mesej nun. Orang nanya nun. Kita jawab dulu. Kita orang minta lagu je pagi-pagi tu. Suka tenap bel mata. Okey guys, akan bermula semak lagi admin tukar scoreboard lo. Okey, kita set up scoreboard lo kejap. Yes. Tunggu lo. Assalamualaikum, selamat pagi kos. Allah, Ehsan Kilat hadir guys. Ehsan Kilat hadir. Waalaikumsalam Ehsan, apa khabar? Dengar cerita 2-0, menang gong kekalahan. Siapa? Kalah pertama ya. Pengalaman juga main di away ya. Kita orang pun dah lama juga main bah di Kuching ya kan? Terbaik Ehsan, terbaik, teruskan. Ehsan Kilat, Project Park, 2-2 bintang senior sidak tok guys. Udah dapat menandatangi kontrak bersama dengan pasukan My Team di Mukah. Untuk pengetahuan kita orang, pasukan Project Park, Nazrul dan Samsu Alam, dan pasukan Buba, Muhammad Ehsan bin Buhari, sidak 3 tu udah menyorong jersey dengan team My Team. Main di Liga M4 guys. Yang kita orang kena ingat, main di Liga M4 bukan kaling Liga. Liga M5 dah kami orang dah si tentu pasal dah kami orang. Liga M4 patah lagi. Liga M3 lagi lah power. Lepas Liga M3, Liga Perdana. Lekat Liga Perdana, Liga Super. Liga Super saya ada cerita lah. Si Boh je main, si Boh ni. Jangan. Si bayar gaji kelak. Okay, ya bukan isu guys. Yang penting, okay, kita start dari debah dulu. Okay, si dapat pun kita main sikit solid team. At least ada players-players kita yang dapat berkhidmat dengan team-team lain. Okay. Team-team lain kena faham juga lah. Berilah sikit dengan team yang produce players tu. At least signing bonus kah. Berilah 500-600 dengan tim yang kami orang ambil players tu orang. Macam ni lah. Anak lain beri dengan mak bapak je juga. Sagu hati dengan mak bapak sidak. At least mak bapak sidak bangga anak sidak ya. Still doakan sentiasa macam air sungai guys. Turun kan. Di sia lah. At least ada cendak sagu hati kepada tim. Macam Buba ya. Ni ada players. Beri dengan Buba sikit. Dengan kelab Buba. Beri baju ke apa. No problem. Baju training ke. Jadi sidak Buba akan sentiasa cari tim ya. Untuk tok kami ada players tu. Kita akan recommend players-players tu. No problem. Macam ni lah. Jadinya udah ada network. Di sini kita akan main peranan guys. Sebab kita gini tu try mulah networking. Okay. Kita siapkan nak bergantung kepada FA Sarawak si dapat. FA Sarawak mulah pertandingan aja, pembangunan aja pula ya FA Sarawak. Kita tu pula kelab guys. Wujudkan kelab kita. Jalanlah. Sebapa jauh mau jalan. Yalah tadi. Ya yang pentingnya sebenarnya. Okay. Scoreboard lo. Buba warna ungu. Okay. Alright. Project Park warna kuning. Ubah warna ungu. Purple lah. Project Park warna kuning. Ya Allah. Jam eh. Okay. Tiga min. Mun'a telau salam. Ya, munsi kita apa lagi? Jaga kata ninggal Tok Nan. Jaga Sarawak mena-mena Tok guys. Sibuk atas Sarawak kita jaga Bintulu tu dulu. Kak ya kita try dekat jaga Sarawak. Yang penting tanggungjawab kita untuk anak-anak Sarawak tu. Jagalah Sarawak tu.
Semangat sikit jemput. Jaga Sarawak benar-benar. Ha, macam ni lah kelakar orang tua nak. Jaga Sarawak benar-benar. Share lagi guys. Share 90 mata pandang. Ya, terima kasih. Share lagi. Dina aku setuju. Yes, terima kasih Tuan Rahman. Jaga Faizal Selimin. Ha, jaga kita orang. Jangan macam-macam Faizal. Kau dah minum teh? Ha, belanja Abang Kim roti canai pagi tu. Oh. Okey, terima kasih kerana menyetujui. Cik Burhan, pengadil tengah. Ronan dimulakan 40 minit pertama, separuh masa pertama guys. Anik Fauzan. Nombor 3, Anik Fauzan lah. Cak baju ubah tu. Thank you XBI Yaya. Inah Zainah Yaya Pika. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi hadir juga guys. Sokong juga, type juga nama tim kita orang. Ha, biar kawan-kawan kita orang tahu kita orang penyokong kuat. Ha, tim pasukan kita orang. Okey. Kita akan saksikan macam ni amukan Aaron lagi, adakahnya akan berlanjutan pada hari tu guys. Aaron Wan adalah penjaring kedua terbanyak dalam liga tu. Setakat tu menjaringkan hat-trick pada minggu lepas. 3 gol. Okay. Nya akan mencari lagi guys. Ada 2 perlawanan lagi untuk Project Park harus diselesaikan. Macam ni pun salute juga kepada pasukan Bubar. Kerana setidaknya dapat organize team juga. Oh, walaupun dengan keadaan setidaknya yang... Okay, Syami main. Syami main guys. Syami main first half. Okay. Kita situ apa apa kali tu. Unit komunikasi awam Sarawak. Oh, ada tagging. Ikhwan Kombe. Salah seorang pertahanan kental Bubar guys. Kita dapat anggar di situ Maximus. Antara pertahanan-pertahanan yang akan bekerja dengan gigih lagi. Sebabnya akan bertembung dengan pemain cilik tu. Syami. Apa-apa pun kita akan anggar pergerakan sawan mini tu memang carut, carut guys, carut. Ha, relax dulu. Okey, tak ada Zaiful di sia, kita ada Ikel. Ah, Ikel gini tu. Ikel pun cergas guys. Kalau kita anggar game-game lepas pun Ikel memang nampak lebih progresif dan efektif juga. Okey. Agresif memang tetaplah nang Ikel lah badannya nang kan dia bigi-bigi ah. Hu. Zaiful ke atas terus kepada Aaron. Dapat dihalang di sia oleh up yep acun je jersey ya. Yan pun ada main hari tu. Syukran ya juga. Okey, Jihan juga. Okey, admin dapat mencium sesuatu untuk Bubar tu guys. Kebanyakan players-players utama sedianya macam si ada first half tu. Ha, di sia kita dapat anggar. Kita dapat mengandaikan lah. Ha, udah players utama si banyak turun. Kita dapat mengandaikan untuk first half tu. Sesuatu yang menarik second half lah. Okay. Ha, ya ajak lah admin dapat madang kita orang. Sebab players-players yang admin tengok di situ. Icam pun si ada dalam. Icam macam si ada. Simpanan. Kan? Ha, Icam si ada. Ami si ada. Banyak sudah situ saya dah. Alif pun saya dah. Ha, antara-antara pemain-pemain yang boleh menggugat tu kelak. Okey, kita akan saksikanlah perlawanan hari tu. Aaron. Laju anak tu. Aaron. Masih lagi Aaron. Masuk dalam kawasan penalti. Buat percubaan. Gol. Gol pertama. Project Park. Dijaringkan oleh Aaron Wan pada minit ketiga. Aaron Wan. Minit ketiga. Okey, sedahal. Ya, benda yang perlu dicek guys. Sebab kita dah tahu Aaronnya tadi memang sudah express bintulu labang. Jadinya perlu di perlu dipolah kah batang dia. Saatnya si berapa nak laju. Express bintulu labang bukan main no. Sejam aja. Tu ke sejam. Nazrul, Samsu dan Ihsan. Betul. Nazrul, Samsu dan Ihsan main dengan my team. Terbaik sidat tiga tu. Okey. Harapan akan ada lagi pemain-pemain yang akan dipinang oleh mana-mana kelab lah guys.
sikira lah mana-mana aja, tim limbang kah, tim kapit kah, at least beri pendedahan dengan sida tu menjadi lebih bermutu lagi. Okay, dengan cara mula pertanding, sida yang main pertandingan lokal je lah, si Bonok Jojo. Sampai orang semua kenalnya dan orang tahu nya pandai main. Ya yang perlu kita ialah guys, yang sebenarnya biar orang semua tahu, oh nyetok boleh, nyetok boleh. Jadi sesuatu yang ialah sesuatu yang diyakinilah, keputusan yang memang diyakin, meyakinkan. Dia tu ya. Okey, balik pada pasukan Ikel. Hantaran-hantaran bola daripada Ikel dan ya tadi guys, memang padu juga si dua tu. Ikel dan Paulus pun ada juga. Jap melekat wajib dekat gigi. Beras keras eh. Paulus. Naik ke atas Paulus. Dua pertahanan. Ubah. Kelik, 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 kelik. Ui, Maximus. Sedang merican Maximus guys. Apa namanya? Maximus. Menu ujung belatuk. Cek tak list. Pandat nombornya. 18. Maximus. Itu. Tuan masuk. Pada Ikel. Syami. Sama Ihan. Terlepas Jihan di sia. Naik ke atas. Cantik kau kantuk. Ikel. Ronaldo. Ronaldo umur 49 bah. Ya, 49. Dua nombor 49. Oh? Jonathan kali. Kan? Tapi kat situ list Ronaldo 49. Yalah, Tek. Din, cek kau nombor keeper Project Park dengan Din. Macam sama aja. Project Park 49. Nyetut pun 49. Maximus. Ya, betul lah. Nombor 18 ya. Cek apa cik? Cik 49. 49 dekat daftar cuma Ronaldo. Ronaldo 49 tapi ada striker di 49 nya. Nyetuk. Pasalnya Jonathan tu. Minggu kedua pun sama juga keliru guys. Nombor Jonathan tu. Belum di update kali. Lek lok sedahal. Tengah-tengah ajak Din, kelak kau signal punya sama. Kami jadi PCO je Min. Ya betul. Cikgu Adham memang jadi PCO guys. Teringat masa dulu, masa final di Kuching, Cikgu Adham habis di plaster baju harit bisak dia. Dengan badan-badan bisak, terdah. Terbaik Cikgu Adham, orang yang pelari pecut dia. Tiup pejuk whistle terus pecut masuk ke seberang padang nun. Paulus. Bola terlalu laju guys. Siapa jaring Min? Penjaring untuk Project Park adalah Aaron Wan pada minit ketiga. Kombi belum dapat dilepasi guys. Benteng di sebelah Kobe tu. Serangan-serangan pantas yang dilakukan oleh Paulus dan Ikel dari sebelah kanan pintu gol Bubar ya, memang si dapat menembusi Kombe masa tu. Yes, tindak balas daripada pengadil. Okey, untuk yang admin maklumkan kepadanya tadi. Sebab kita dapat nangga di sia. Padang kosnya puan. Padang kos tidak. Okey, 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 okey. 40. Ada nombor? Yalah, Tik. Siapa nombor 49 ya? Siapa dapat tolong ya? Guys, tolong respon oh. Siapa nombor 49 ni guys? Mungkin ke Jonathan? Rahan. Rahan nombor 49. Halo, halo, respon sini.
Rahan lomba bida dekat sebuah nun guys. Ha. Warisan ketipan sidak pun perahu. Menjuarai Sakai 8 orang mari. Berapa lagi? Sakai 15 kah? Juara oh. Tahniah kepada warisan ketipan menjuarai dua kategori bida semalam. 499 Haikal. Okey, terima kasih kerana respon Tuan Aziz. Terima kasih Haikal. Dalam Padang ada 49 Haikal. Dalam Padang ada 30. 30. 40. Ha? 30. Kelak nangga. Haikal nombor 30 lah. Surat dalam senarai Haikal nombor 30. Okey, tukarlah. Tukar. Bukan Haikal. Nimrod. Oh, Nimrod. Ya ada bah ya kasut merah Nimrod. Kombe. Dah take list. Cantik peluang daripada Syafiq tadi guys. Mudah terbuka dah ruangnya tadi. 42 ekah Nimrod. Oh. Dalam senarai 30 bajunya. Banyak ialah. Ha? Buka baju tu. Okey. 40. Nimrod 42 ada. Oh. Sebelah Nun. Siapa sebelah Nun tu? 33 ya. Ada nombor ya? Ha? 33. Saya dah dalam tu. Nanggal list ya kita meja. Sedahal. Kita layan je guys. Okey. Kita layan je. Siapa gol Tekmin? Aaron Wan penjaring gol pertama untuk pasukan Projek Park pada minit ketiga tadi guys. Hasil gerakan solonya dari tepi masuk ke atas selalu terus membuat percubaan di situ Haikal. Cubaan Haikal guys, leret tajak di sia. Okey. 11 minit dah berlalu. Permainan di masih di setengah padang gini tu. Bola belum sampai naik ke atas. Tahan masuk. Situ kepakaran dan ketahanan mental Anik perlu juga guys. Sebab sidaknya akan berdepan dengan rempuhan ataupun serangan-serangan yang bertolak arus juga guys. Nya kena tenang. Nya kena memikirkan sesuatu untuk menenangkan dirinya at first. At the first time. Ya kan? Jadi nya kena sentiasa konsisten lah. Main 1-2 di sia. Syafiq dengan Aaron. Sekali lagi Aaron. Hantaran ke tengah Aaron. Okey. Belum dapat menghantar bola sebab dihalang kemas oleh pertahanan Buba di sia guys. Banyak... Okey, kita akan cuba nuknya lah rush isu tu. Kelak lah. Ya, bukan isu sebenarnya. Tapi as long as tidak ada jersey je lah. Cuma nombornya asyik berapa nak accurate. Okey, minta maaf kerana admin salah sebut nama kita orang kelak. Okey, disebabkan admin ikut list je guys. Okey. Cantik kau nak tak? Tandukan daripada... Siapa tak yang? Terbaik. Tandukan daripada ya tu tadi. Main nombor 49 Haikal. Menjaringkan gol kedua pada minit ke-13 guys. Dah datang halus kau Ip. Belatuk kau belatuk? Belatuk. Ni apa kau duduk sebelah kat Lady? Nah. Adik. Okey. Serah tugas.
Assalamualaikum guys. Admin nomor 2 baru bangun. Okey. Pelawanan dah masuk minit ke berapa, Ip? Minit ke 15. 15. Okey, kita sudah ada gerakan-gerakan yang cuba dipulah oleh Jihan di sini, guys. Okey, sedianya lagi bernafsu untuk menyerang kini tok bubau. Min nombor 2 ada bawa air tiga. Aduh. Sorry, Min nang buka mata mandi sep sup terus sip, itu. Sip sip sip. Sip. Situ dapat pap terus itu. Jihan, cek Jihan, nilai Jihan, main lo. Main bol, main bol. Ai. Ai. Lontaran dipersalahkan, guys. Jihan. Lontaran masuk lagi diberikan kepada pasukan Buba. Buba. Cuaca pun kacau itu, Minah. Yes, angin pun kuat. Sepoi-sepoi bahasa bahasa Inggeris, guys. Bahasa Inggeris. Kombe. Kombe baik pada Anik. Cantik polos naik ke atas. Offside is here, guys. Nombor Ronaldo 40 pun pergi juga. Hai. Cantik Aaron. Dapat melepas si Aaron. Masih lagi kesorangan Aaron. Buat percubaan. Masih lagi. Oh, Syafiq. Aduh, tendangan Syafiq melepas si palang. Kau nak gaya. Okey lah, betul lah. Betul. Peluang di sini, guys. Peluang kedua tadi daripada Aaron tadi, guys. Yang si dapat nak meneruskan bola. Halangan daripada Anik di sini tadi. Laju Aaron, no. Ada dua nama Anik dalam tu. Anik Fauzan dengan Muhammad Anik. Goalkeeper dan defender Anik ya. Pendedahan yang diberi oleh coach memang terbaiklah, coach Buba tu. Ha. Tim nak bukan kaleng-kaleng lah. Haikal. Syami. Ikel naik ke atas ambil kepada Syafiq. Cuba untuk melorongkan bola terus. Rembatan Syafiq terus ke dekapan Anik. Lontaran masuk diberikan kepada pasukan. Oh. Kemudian membentikan perlawanan, guys. Okey, ada kecederaan di sini ya. Okey, untuk minit ke berapa dah tu? Minit ke 18. Kau datang mari, Ip. Kau nak ngasih Datuk main. Perp. Power si Datuk main mari. Dramatik ke lu main game mari. Bah? Siapa? Buba? Dah Buba tu. Buba dengan dia mari. Pam kau. Dah lah. Pam kau. 15 minit terakhir ya. Setengah padang aja. Oh. Conquer. Moon keeper dapat dribble ball lah. Keeper main juga sekali. Jadi power play. Bah? 11 orang sekali di setengah padang. Ya. Aaron anak buah saya, Min. Oh, mana? Aaron? Anak buah? Nang Awesome Inang. Oh. Pemata bola sepak akan datang sidak. Betul. Betul. Kita doakan sidak, guys. Cantik padang. Yalah, padang cantik. Hujan ke panas ke nya? Tetap Jakarta. Tetap Jakarta. Saya ada Ultras pagi tok, Min. Belum. Belum. Nak kena mari ada apa? Sebelah noon ya. Oh.
Makin cantik mari. Mana cantik ngalu kesurupan mari guys. Bu, biasa lu. Kojek kawan saya mina. Tahu ada apa aduh hal? Macam ni. Rambut square, ni ada rambut square. Oh. Macam ni Gojek. Walaupun nya sekalian situ nama tetap disebut-sebut. Potonglah kuku admin punya berambut square. Potong kuku admin lah. Come on, kuku anak kotor ya dipotong. Mungkin ada pertukaran dibuat di situ guys. Mungkin Anik akan dikeluarkan. Okay, interchange. Ada interchange di situ. Icam akan dimasukkan guys. Main nombor 10. Memang interchange lah. Icam akan main di tengah. Seorang akan drop ke debah. Halus badan Datuk Min. Yes. Yalah tadi. Berit sudah 2 tahun lah. 2 tahun lah. Mumuk kacak lagi 3 tahun lah. Tapi sidanya mesti. Yalah konsisten. Cik dapat makan umir jajak saya tu. Mau makan protein juga sikit. Apa yang boleh nyuruh panjang? Apa? Tinggi. Bukan panjang. Alah. Oh. Banyak ke daging lah. Banyak ke daging. Banyak ke daging tu? Ya. Daging udah ya senaman juga lah. Huh? Senaman. Muka daging jajak kayak tidur. Kau jadi kena aku ke lah. Sehat. Aaron. Tangan ke tengah. Terus ke dagapan Anik guys. Bombe Syami. Halus badan mau makan di plan A. Itu paling betul. Yang tu paling betul lah yang kita mau. Badan siapa halus-halus makan di plan A. Ha, badan jadi tinggi. Benar ya. Thank you YB Nasrapil, thank you. Maybe yo. Maybe. Okay, Ikel akan mengambil sepakan tu guys. Sudut betul-betul lurus ke tiang gol. Sikit lagi. Kandukan susulan. Lepalang guys. Kandukan susulan daripada Syafiq ke tadi guys. Yun. Betul. Well done! Hey, cantik daripada Maximus. Terus ke tengah memberikan kepada Haikal menjaringkan gol yang kedua guys. Tiga. Gol yang ketiga, terbaik. Pada minit ke-27. Ke-23. 23. Oh, 22. Kah dok tiga ajaknya saat yang terdekat 6 minit tu. Dok dua. Okey, Cam. Sudah berapa minit dah? 23. Kacak eh. Square daripada Maximus terus kepada Haikal tadi guys. Memang terpedayalah dua orang pertahanan bubar tadi. Buba okay, sesuatu yang harus dibuat di sia. Okay, untuk mengekang pergerakan-pergerakan dari sebelah kanan pintu gol Buba sebenarnya guys. Buba main petang mari. Buba main petang mari. Oh, Project Park pagi mari. Project Park first game aja. Hari itu aja. Sebab minggu lain minggu depan je nyalah last game. Itu adalah perlawanan terakhir Buba. Oh. Uish. Mungkin faktor keletihan tu. Aaron satu gol. Tiga. Mungkin faktor keletihan juga. Mungkin juga.
waktu keletihan ya sidaknya menurunkan second ya tadi second line sidaknya sidak first line Bangkim Nangga tadi admin Nangga macam sit full solid first line sidak. So sidak ada pilihan untuk mula second line sidaklah. Ah ha, kini tok second line pun sudah ada juga. Ah ha, dah Icam dah mau masuk juga anak dari first line. Jihan. Okey, clearance disia oleh Yusri. Yusri adalah antara center back yang boleh dikombine dengan Brian boleh Yusri tu. Brian dari Pamkau. Antara back-back yang mendapat perhatian Min juga tu. Yusri, Brian. Ada seorang lagi daripada top 8. Okey, Kombe. Ayi. Kerol Hisham. Sekejap guys, cek nombor tu. Nombor 11. Patik nombor 11. Lihat nombor 11. Ya, ya. Haikal! Hat-trick, mungkin gak hat-trick Haikal? Setting! Hai! Tenangan Aaron meleret guys! Azwan, belum habis lelah marik Tomin. Benar lah. Betul, betul, betul. Benar, benar, benar. Wah, habis laju. Permainan yang terbaik lah. Lajunya tu. Cik-cik elus. Syukran. Yan tu. Yan, Yan. Baru 15 tahun je. 15 tahun. Yes, kebanyakan players berubah 15 tahun guys. Mainnya under 20 ya. Yang ditemu sidaknya semua lepas 15 tahun, dalam 17 tahun ke atas semua yang ditemu sidaknya, tim-tim yang dilawan sidaknya tu. Project Park tu most of the players 18 tahun ke atas juga. Okey. Seperti yang kita tengok fatigue ah. Penat. Penat. Banyak kecederaan. Fatigue cause apa nak dekat signboard tu je? Fatigue cause incident. Ada dekat signboard tepi ya. Mengantuk, kalah. Lemah. Fatigue. Lelah. Lelah. Banyak salah nombor. Jadi kepada sesiapa yang ada dalam tu yang anaknya yang sudi datang ke Dewan Suara untuk pagi tu, jangan lupa ambil nasi lemak pakai kami dapat min ah. Kopi openg dan nasi lemak ah. Cuna. Itu dia. Beli 3 gig ah. Beli 3 gig. Ada 3 orang. Lupa kali ni. Beli 3 gig. Berapa minit dah? Minit ke-27. 27 ada 12 minit, 13 minit lagi guys. Oh iya. Nimrod. Hantar ke atas Nimrod. Aaron. Bebas offside guys. Aaron sama Haikal ke tengah Aaron. Cantik lagi Haikal buat cepat. Gol. 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 Gol ketiga everybody Haikal guys. Hat-trick Haikal dalam masa 28 minit je. Kobot. Kedudukan 4-0 gini tu guys. Kombinasi Haikal dan Aaron di bahagian atas.
menghasilkan banyak peluang guys, dan Tok adalah salah satu peluang yang dapat disempurnakan. Min si heran kerana kerancakan si duduk Tok. Hasil bantuan daripada Syafiq dan Ikil di bahagian tengah. Zaipul selaku defensive midfield CDM, center defensive midfield. Memang main peranannya di sia, disiplin juga Zaipul mengawal. Nya auto jadi 5 defend di sia guys. Bila kena serang nya auto 5, bila nyerang okey Zaipul akan cuba memperbanyakkan lagi bahagian jentera-jentera serangan di bahagian depan. Okey, macam 5 orang nya akan jadi 6. 6 akan bertemu dengan 5 orang lah. So ada win sikit advantage lah guys. Tu adalah sepakan cuma diberikan kepada Buba. Menangan terus. Aish. Terkeluar bola menangan daripada Syafiq. Naik ke atas Syafiq. Cantik Syafiq. Masuk dalam kotak penalti. Membuat hantaran ke tengah. Syafiq. Sekali lagi. Okey. Bola terkeluar. Come on Buba. Jangan mengalah. Jangan down. Last kasih hudu bola itu. Okey. Kolok me. Simok kami. Simok. Dah lipas. Lari lah kah. Sibuk-sibuk cerita. Oh no. Tapi udah habis. Baru temu. Ni tak mual keluar. Dimakan asuk lagi. Menang untung lah makan mie kolok asuk ya. Jadi biar cepat walaupun under 15. Siap hal ambil pengalaman. Yes. Betul. Setuju. Yalah kita kena trust the process guys. Yes. Trust the process. Kerajaan Rom dibina 100 tahun guys. Kerajaan yang paling kuat. Kerajaan Rom 100 tahun. Kita tak pelak. Si bola nunggu 100 tahun. Tuan-tuan masuk. Diberikan pada pasukan Buba guys. Projek sorry. Fikir. Sepekan. Aaron akan mengambil tendangan tu guys. Dari sebelah kiri pintu gol pasukan Buba. Tendangan Aaron ke tengah. Anik. Oh kemas. Bola tinggi Anik dah berjaya. Si Adam mau keluar lepas lagi guys. Semakin maju tangkapan Anik di sia. Sekali lagi. Projek datang lagi guys. Aaron. Dua pertahanan dilepasi. Cuba membuat cutback. Yon. Tendangan Yon. Well done. Okey, di situ kita dapat anggar kestabilan politik Anik di sia guys. Kestabilan politik. Kerajaan Malaysia I mean. Kita sudah masuk ke politik tu. Jangan masukkan aura-aura politik dalam XPI guys. Si bagus. Jangan. Kestabilan Anik dalam handle keadaan handball tadi guys. Nimrod. Go, tu bol. Kami cuba bermain dengan rakannya di sia tapi salah faham di sia. Belum ada kesepahaman yang kukuh. Paulus naik ke atas. Beri kepada Haikal. Ikil. Bola terlalu laju daripada Paulus keluar dan sepekan gol berikan kepada Buba guys. Haikal itu kami. Betul, Ajan. Haikal jaring hat-trick, Aaron jaring 1. Okey. Nimrod tadi tersalah step guys. Terkena kakinya ke diri tadi. Sudahlah. Okay, jap.
starter hari min. Tapi kacak lah. Hari kacak tu. Ni walaupun teri tapi si panas. Difahamkan sudah ada ikan duwe naik dah. Ikan duwe dah ada. Angin utara juga tadi ya. Ada orang memanau pun ada juga. Duwe panau. Si tahulah sudah start musim ke si sebab gelombang juga bah. Gelombang. Wih, susah juga nak bergegak tu. Bergegak tu orang buang pukat dia. Minit masuk ke minit 35. Ada 5 minit lagi guys. 5 minit lagi guys. 45 minutes kah? 40. 40. Apa tu? Water break ke apa? Ada kecederaan ni merot tu tadi ya sidanya. Ya ya, selalu terus pergi ke tepi ya. Perlawanan satu je pagi tu guys. Petang kelak kita ada satu lagi perlawanan. Kelak kita cerita ya. Aduh. Naipul. Okey. Cuba main pada ikil guys. Bukan ikil. Okey, kacak fair play. Mang sidaknya ada jok krim dah pilih tu. Nah. Sidaknya main marik lah. Fatigue. Haa, fatigue. Lah benar ya. Patut sidak lepas main ya. Rendam sidak ais. Sidak berendam dalam... Ais. Ais. Haa, swimming pool ais. Beli swimming pool kecil ke ais ambil rendam siap. Mungkin ada pun daknya masuk dalam peti ais mak sidak. Haa, masuk dalam peti ais. Tapuk lah. Main tapuk. Main tapuk. Tapuk. Jangan jangan dikunci. Jangan dikunci. Buka pagi esok. Keras bulu hidung. lepas main mesti recover guys. Terendam dalam ais. Mesti pergi nyiguk ya ada kedai ais ya bos. Boleh tumpang peti ais. Sia. Rami-rami masuk. Banyak kecederaan. Kecederaan banyak. Coach Bubah siapa? Syarul kah? Siapa? Coach Bubah. Coach Bubah. Syarul lah. Coach Bubah mau ikut Ihsan ke dengan Syarul? Saya dah Ihsan. Ihsan dah main dengan my team dah. Oh, benar kah? Dah bermain dengan club my team dah. Baru my team ni? Ha? My team ni? My team muka. Oh. Team muka. Saya dah main lawan macam mari. Tapi si tak menang gong. Kekalahan. Menang gong kekalahan. Ya abang ni madah. Siapa? Ari. Muhammad Ari. Kau Ip? Ai. Apa lah kulis tu? Apa aku di situ? Lupa aku. Aduh, kau di situ pula. Lupa aku. Iskandar. Seorang ni Iskandar. Tuan-tuan masuk. Syahrul Coach Bubar. Oh madah tu. Arif Coach Bubah, Syarul Coach Bubah, aku Coach Bubah, Hakim Coach semualah. Gila nama. Syarul Coach Bubah, ya respon-respon sidaknya. Mungkin sidak membantu untuk beri maklumat juga lah. Betul. Mun Syarulnya sama main kami bintulu dulu, Syekh. Ya, memang sama umur ke? Oh, sama umur kami. Dulunya lepasan sekolah sukan ke Jalil. Oh, nyakah? Yes. Uish, boleh tahan lah. Tapi, yalah, ada lesen lah. Why not? Yalah kegunaan anak yang tadi. Lesen, pengetahuan, pengalaman ya. Bimbing si dan muda-budak tu. Bagus cuaca hari tu. Lepak tanjung batu, Min, betul. Aduh, ha. Di tahu laut tenang ke si hari tu. Mari laut bergelora habis bah. Lekat angin juga bah. Angin nang datang tiba-tiba aja. Mari last ribut dengan kami. Kenapa? Oh. Ramalan. Oh. Okey lah. Udah sekali kena pukul mari. Lam pukul 11 kah? Mereka. Kena pukul ribut. Sakit juga kena pukul. Berpek. Aaron akan mengambil sepakan tu. Sepakan cuma diberikan kepada Aaron. Aaron kepada Project Park guys. Aaron akan mengambil tu sudut yang sama yang kita tengah tadi yang diambil oleh Iskil tu guys. Iskil. Terus run, terus.
Eh, bias. Oh. In swinger mungkin akan terjadi di situ. Fapus, fapus. Fapus. Tendangannya terus guys. Memang padu ya tadi. Cuma hanya perlu di adjust sikit lah. Bearing-bearingnya mau di adjust. Halus. Dah cuba bermain di sebelah kanan pun guys. Sebab sini dua ada Swiss play. Kan Swiss play. Well done. Ah, Syami. Bola yang dapat pada Syami tek. Mungkin dah ada pilihan Syami bermain dengan Jihan juga tadi guys. Maximus. Ada Syafiq. Oh, sini dua ada pertukaran Syafiq dengan Paulus tu. Zaiful main dengan Maximus. Maximus ke atas pada Syafiq. Dipatahkan di sia oleh Izul tadi guys. Tontonan masuk diberikan kepada Buba sebab terkena kaki Syafiq. Mau masuk Khairul. Dipersalahkan lontaran Khairul lah guys. Bubah mendapat lontaran tu. Masa sebenar dah tamat. Ada 41 minit dah. Aih. Berjalan berlenggang sebenarnya buang bola ya. Maximus pada Aaron. Jihan dapat mematahkan serangan daripada Project Park. Masih lagi. Cantik gagakan Jihan. Ke atas Hicam. Cik Berjaya. Pakam cuma diberikan kepada Project Park. Spot Aaron. Spot. Aaron akan membuat tendangan. Belum makan ni masuk. Tamat. So masa pertama guys. Kedudukan 4-0. Project Park mendahului. Hasil jaringan daripada Aib. Jaringan dijaringkan oleh Aaron Wan pada minit ketiga. Haikal 13 dan Haikal lagi 22 minit dan Haikal lagi 28 minit ke 28. Sorry. Lagi mengantuk. Oh. Aduh. Okey. Dia diam aja gitu deh. Aduh hal. Kita berhenti rehat sekejap guys. Okey, kita berhenti rehat sekejap. Sini nak. Guys, kita rehat sekejap guys. Selamat pagi Tuan Admin. Selamat pagi Muhammad Ikwan. Wah, sih. Baru masuk oh. Lama dah sini enggak. Hai.
Boleh tukar ya? Nampak ke situ duduk dalam live tu? Nampak. Tuk, pak. Pak, sisi. Sisi. Tahu. Wah. Ada baju lagi? Eh? Size M. Boleh. Ada tak gua aja. Nampak perut. Nampak perut sudah. Masa kau on. Oh, nak juga. Ya, gua di check nombor. Okay guys, sepanjang masa kedua akan dimulakan, tapi yang ambil masa sikit untuk people untuk membetulkan keadaan lah. Oh, betul. Kita dah dapat check kelemahan-kelemahan yang kita perlu kacak baju Min. Ya. Yeah! Main-main kah baju Min? Tu. Jawatan kuasa ya tu. Apa? Pembangunan pengadil. Oi. Sarawak. Benarkah? Tuan Fitri, John Wayne, John Wayne. John Wayne. John Wayne. Sina. Pengadil Sarawak John Wayne. Benarkah? Orang Bintulu. Oh. Abang anaknya. Abang Fitri minta anaknya. Minta baju referee lah. Baju referee. Buat dengan Aib. Oh, malah JC player saja. Kami teringin. Minta baju. Oh, kami teringin juga mau baju referee ya nak. Kami beri baju tu orang kita. Apa pergi kami? Suruh baju kami keluar. cikgu. Cikgu ada hamdu. Cikgu. Cikgu ada hamdu miri. Subis. Ni ada mula pembangunan juga di Subis tu guys. Banyak pemain-pemainnya. Main daripada sekolah. Menyakannya fokus dengan grassroots lah, grassroots development juga. Terbaik juga. Lemchop Chun tu. Banyak juga pemain-pemain dari Subis yang ada juga mewakili Miri, ada juga sudah pergi jauh. Antara pemain-pemain Subis yang Min ingat yang main dekat SSN Tabuan Jaya ya Nawin. Nawin. Main Sibu, main Miri. Lemchop Chun. Dia sudah sekolah di ialah di SSN. Jangan di lemcop kita pagi tu gaut kelak bang. Boleh katanya. Oh, okey. Jadi ref lah baru banyak baju katanya. Muka aku dah kena lemcop ke? Jadi ref baru banyak baju. Ref. Baju purple, baju biru, duit baju hijau pucuk pisang. Banyak. Benar ya Abang Fitri. Tapi kami tu fitness siap dah. Nak jadi referee. Nak berekod lah. Tapi striker kita dapat. Kita jadi referee bola tampar je. Bola tampar. Yang duduk aja di siap. Hitung poin. Ni pisil. Benar ya. Referee bola tampar. Referee badminton. Okay. Kita nak mula. Nak referee. Nak berjalan-berjalan ya. Referee pot black. Snooker. Yang hitung bola-bola aja. Matematik nak kuat dah. Tambah nak. Polus. Ini siapa yang tutup? Guys. Syafiq. Belum ada pertukaran yang dilakukan oleh kedua-dua pasukan rasanya di situ. Jadi kita dapat anggar corak permainan masih lagi berpihak kepada Ojek Park guys. Zaiful. Kepada Paulus. Ikel. Terlepas Ikel. Masih lagi Ikel. Masuk ke dalam. Tawaran ke tengah. Baik. Okey. Up lah. Icam terus ke atas Icam. Memberi pada Jihan. Cantik gerakan Jihan. Belum dapat melepasi Yusri di sia guys. Kawalan kemas daripada Yusri.
selaku tonggak benteng pertahanan Projek Park. Ikel memberi kepada Paulus. Paulus cuba main pada Aaron, hantaran ke tengah Aaron. Kupas yang cantik Aaron dapat bola pasti. Cuba. Masih lagi bola dalam permainan. Permainan. Perlawanan. Permainan. Perlawanan permainan. Syami. Syami cuba menghantar kepada Khairun tadi guys. Izul player di sini. Tuan-tuan masuk diberikan kepada Projek Park. Peluang lagi sekali kepada Projek Park tadi guys. Anik sudah dilepasi oleh Aaron tadi. Izul. Bermain dengan Icam. Ikel. Tiga-tiga. Apa saya dah nombor tu? Saya dah. Tak ada list. Jonathan ke dia? Yalah. Masa-masanya Jonathan yang terduduk di sana guys. Fitness boleh dan train min. Asal mahu je. Nah ya. Boleh, boleh. Kecederaan. Siapa namanya? Mungkin Jonathan ni guys. Siapa nombor 33? Dapat tadi tolong respon kah? Kekejangan otot rasanya. Tarik. Kalau masuk terus diambil. Oh, ada juga krim di sini guys. Ipan. Memang sidak lemah. Lelah sidak mari. Fatigue, fatigue. Fatigue. Fatigue mengantuk kan lelah. Lelah. Lelah oh. Oh. Fatigue. Kepenatan. Asma. Ulusna. Al-asma ulusna. Ulusna. Cemianya. Ampus akum. Ampus akum. Wasawaun alaihim. Anzaltahum. Amlam tunzirhum la yu'minun. Pasal lah kami masuk tu jadi medik. Betul. Cikgu ada ham. Jadi cikgu, masuk aja cikgu. Kita kekurangan fizio. Ersat kah? Lajunya bila referee nyuruh masuk kah? Laju. Dalam masa 3 saat yang sudah sampai. Sudah sampai. Ha. Si belumnya tak sakit. Ah, ambulans. Aduh. Belumnya sakit sudah masuk? Oh. Over. Dia sudah tahu. Yang boleh predik. Okey. 33 tu Ame padahnya. Ame? Oh. Ame. Betul kah ada nama Ame kah? Kau kau. Is Amir ada? Tiga Amir. Amir kan Is Amir. Is Amir. Is Amir ada. Oh. Nyalah. 33 Amir. Okey. Bukan Jonathan eh. Okey. Projek Park datang lagi yeah. Guys. Iya. Yeah. Ikel. Gagas pemain tu. Antaran ke tengah daripada Paulus. Ai. Okey. Oh, coach tanya Arif ya, bila mau main futsal sama Gil. Aish. Atur je kita. Kena kami turun. Atur je, atur je. Atur je, San. Muhammad Ihsan kilat. Tapi mau main futsal tu memang bentes padang lah. Oh. Memang patah terus. Saya dah cerita. Pas, saya dah cerita. Oh. Sakit, keluar. Woi, cantik kan katuk. Ya. Cuba ambil kepada turn. Hai. Nak nyamalah turn macam ni guys. Ronaldo. Syafiq. Cuba bermain dengan Paulus. Tapi awak pasang pet batu bata benar. batu bata pun boleh pecah ya. kan kita orang. Kesin pet batu bata.
10 minit dia main berat. Berat. Lupa krem kaki. Sekilo setengah batu bata ya. Go. Amir, terus ke atas. Kombe. Membuka perlawanan. Berikan pada Khairul. Naik ke atas Khairul. Hantaran Khairul dapat dihalang oleh Nimrod. Zaipul. Pada Ikel. Menang fit Ikel tu. Dari first half tadi Ikel. Yehiskel. Namanya. Oh, Yehiskel. Iya. Ih, laju rusia. Tek gakan Haikal tek guys. Sepakan sudut diberikan kepada Project Pub. Idu dengan ribu larip nak tangan hidup pegang gigi lawan. Jangan. Ada. Ihsan. Cik, ya, jangan disita. Ya skill dia aja coach kami dulu lah. Tangan mau kena hidup. Bila defender merapat-rapat kita, pagi tangan mesti hidup lah anak. Kompom jauh lah dari kita. Ya. Lah. Oh, ya tips ya, tips diberi coach. Yusri. Hai. Ani dapat menampan bola ya. Leran oleh ini nombor 6. Okey, lontar masuk diberikan kepada Project Park guys. Lawanan sudah berlangsung. Berlangsung minit ke-8. Dipersalahkan tenangan Maximus. Nimrod. Laju cycle tu. Kasaran dibuat oleh Yusri saya tadi. Menjatuhkan penyerang Buba di sia. 9. Zulfika. Fika. Memberikan sepakan cuma kepada Bubar. Pasukan Bubar. Kami asal tak skor, Min. Mudahan. Ngambil semangat sudah baru kan. Tapi yang mesti beri Fapos lah. Yes. Antara-antara pilihan yang perlu diberi memang overhead pergi ke Fapos guys. Bukan bola nang ya nyamuk lambung tinggi sikit. Yes. Ya Fapos gila ya. Ya outpost. Outpost. Post office. Post office. Yusri. Paulus. Ush. Hantar balik pada Yusri. Bahaya hantaran dia teh guys. Mujo dapat diselamatkan di sia. Bukan cuma lagi kepada Buba guys. So, mun kami direct terus min. Direct ke? Beri bola gantung. Keeper. Bola rebound. Memang bola kami rebound, lah. Yes. Direct terus. Kombe. Dua kali sepakan percuma untuk pasukan Buba tu guys. Melepasi palang kedua-duanya. Terselamat pintu gol pasukan Project Park. Amir. Press. Atas pada Paulus. Paulus naik ke atas. Cantik guys. All the way. Syafiq. Teruskan depan. Syafiq. Cuba untuk menghantar ke tengah. Si berjaya. Aish. Ikel. Pada Zaipul. Zaipul cuba main dengan Syafiq. Cepat je Syafiq ambil tempat di tengah eh guys. Tau lalu mobile Syafiq tu.
Pelonggaran bahagian tengah pasukan Buba di sia. Pemainnya terlalu gap, terlalu jauh guys. Cannot, no people up there. Nah, kadang-kadang sampai, kadang-kadang si sampai. Terus di dikat, dipotong di sia. Paulus. Pak akan mengadakan pertukaran selepas tu guys. Mungkinkah Amir tu lontarannya yang terakhir? Chain ball, chain ball. Yes. Nimrod. Dicuba oleh Syami di sia. Nimrod mengambil keputusan untuk mengeluarkan bola ya guys. Sebab Nimrod pun dalam kepenatan juga gini tu. Pertukaran pemain. Tukaran, yes, tukaran. Nombor 55 keluar. 49 dikeluarkan. Eh, 49. Haikal dikeluarkan. Dua player tukar. Dua, oh. 55 seorang. Haikal dan Paulus dikeluarkan, guys. 21 masuk. Masukkan. Dah, pusing dah. Pula, update. 21 masuk. Lalai Min, lalai. Oh betul. Sorry. Laju pergi kepala kami. Geram dengan hati. Sorry ya. Oh, offside. 21. Betul. Dah sedap update lah. Sudah lah. Aduh. Siapa nombor 21 ya? Mau ditanggal lah. Woi. Eran sekali lagi guys. One more. Ketenangan perlu di situ. Eran macam ni. Goal. Minit. Jaringan minit ke 14. Aaron One. Daripada Aaron One. Minit ke 14, 40, 54. Oh, minit ke 54. Minit ke 14, separuh masa kedua. Yes. Ah, jaringan Aaron. Macam biasalah kita tahu. Aaron tu lariannya sangat laju lah. Laju. Ha? Bola tupas ke dia memang makanannya. Memang makanannya. Offside trap. Mun defender si cukup laju. Bye-bye lah. Bye-bye. Si ada yang drop di sia tadi. Oh. At least seorang pandai drop dah lah. Susah je mau trapnya tu. Hantaran cantik daripada Ikel tadi. Memang steady ya. Salut juga kepada Zaipul tu guys. Ha. Pemain defensive midfield tu. Ada cuba-cuba dia nak naik juga. Aaron cuba bermain di sia dengan pemain yang baru dimasukkan di sia nombor 34. Michael lah. Kita. Michael sebelah Nun. Bukan dia aja. Nak ke? Zaiful asal kampung Ogos Jambatan Suai, Ulun Penan Bai. Okey. Ada juga pemain-pemain Suai yo. Kok Academy ya, Suai ya. Setidaknya akan bertemu minggu depan untuk deciding guys. Siapa yang akan layak ke final Sida Dua Ya. Sebab pun diikut top 8 macam udah layak dah. Top 8 tu. Amir dikeluarkan. Nimrod. Goalkeeper Ronaldo pun dikeluarkan tu. Goalkeeper baru. Dah. Hey guys, list kita si update tu. Sorry guys. Dia ajak lah. Nombor satu siapa keeper? Siapa nama? Nombor satu. Saya dah.
Okay guys, mungkin sebenarnya ada beli jersey extra. Extra jersey. Mungkin technical lah tu. Nak kecil-kecil sebenarnya tu guys. Jadi kita si dapat nak, yalah. Dua sebagai usaha. Sebagai yalah tek petanda aras juga lah. Untuk kita membetulkan segala apa yang kesulitan-kesulitan yang kita si dapat nak elak. Tapi perlu diambil perhatian juga lah. Okey, sepakan percuma. Kombe. Tiga buat kali. Buat kesekian kalinya. Bola buat macam ni guys. Kesekian kali. Sebab Marek ada main rugby juga. Rugby juga Marek. Mula-mula conversion boleh je ambil kombe tu. Untuk sepak bola yang conversion lah. 7 poin lah munia melepasi palang. Oh. Membol sikit poin saja. Baik nam. Ya. 7 poin main rugby. 7 poin. Khairun Yon. Dah ada interchange lagi di situ guys. Ya, main Liga Telingai FC. Oh. Jihan dan Yon sudah mula pertukaran di sini. Jihan di bawah, Yon dah naik atas. Sebelum tu Yon di bawah, Jihan atas. Hai. Nangis coach MU. Ihsan ni tu Ihsan kah? Ihsan tidak. Oh. Aju dua main buba lah. Oh. Adik Nas ya. Oh. Ihsan Ihsan handsome lah. Ih, pui. Ihsan handsome lah. Pia betik Ronaldo main GK. Pa kau tahu Ihsan? Belum kau nangan Messi jadi referee. Tak pun main baru juga guys. Tapi bila kita tangga sidak project park tu sizing Richard, sizing sidak. Sizing sudah very Park. Good lah. Wei got cantik daripada ya. Yeah. Oh, cantik Michael. Shot. Satu finish. Kali. Finish. Syafiq. Belum dapat melepaskan dah tembakan. Masih lagi bola dalam permainan. Oh, terjatuh di sia. Terbaring guys. Banyak. Banyak gila. Banyak gila tadi. Munis. Wow, terlalu banyak. Oh, terlalu dileceknya. Mungkinnya dah terlampau selesa di sia. Munis cantik dah skor tadi. Kecederaan demi kecederaan yang dialami oleh pasukan Bubal. Sebar sedikit mencacatkan rentak permainan. Mencacatkan rentak permainan juga. Rentak irama perlu ada pada Bubal kini tu nya perlu sentiasa mau rawak bergerak betul. Bergerak dan bergerak. Tapi fitness lah. Yes. Mungkin sebab Marek mungkin main juga. Siapa kalah 2-0 untuk Marek lawan dengan Ramislai. 5 nak? Apa ya? 5-0 nak. 5-0. 5-0. 2 Aaron, 3 Haikal. Ramislai kita siapa lepas? Boh Jackson. Pi keras juga manusia ya. Ramislai ya. Tambi ke? Tambi Cina. Tambi Cina. Kita Tambi. Budak Ihsan je lah. Oh. Wow, satu percubaan daripada Ihsan. Kan kau Ihsan, Ramislai ya keturunan kau, Tambi Cina. Chonghua, Chonghua. Leran daripada Yon. Yes, go. Rep. Tandukan Wilfred mengeluarkan bola ya guys. Menenangkan keadaan. Untuk menyuruh rakan-rakannya balik ke kawasan Project Park. Jam. Iron. Ya.
Ke tengah berdaya kan. Oh. Heran lagi. Pada minit. Minit ke 22. Jaringan. Pesta gol. Dua orang hat-trick hari tu guys. Terlalu bebas Aaron di sini guys. Hat-trick udah. Dua orang dah hat-trick. Eh? Sehat. Hah? Woi, Aaron dua orang ke? Dua kali hat-trick Aaron. Last week hat-trick juanya. Tok pun hat-trick juanya. 6 dah skor itu Aaron. Nya top scorer lah. Zainul 5. Nya 6. Syafiq pada Ikel. Naik ke atas Ikel. Tupas Ikel kepada Michael. Michael. Pergi, 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 pergi. Alif pada Jihan. Jihan alamak. Terus membuat percubaan. Kali amat. Empat timbak gig ya tik. Cik Jihan ya, 15 tahun. Syafiq datang lagi. Leran terus oleh Yon. Terus ditangkap oleh Anik. Anik memberikan kepada Yon guys. Naik ke atas. Well done. Antarannya tersasar, terkeluar, memberikan lontaran masuk kepada pasukan Project Park. Diambil di situ oleh Wilfred. Wilfred. Familiar nama tu. Pelakar Wilfred Jabu? Yes. Anak YB. Oh, bukan, bukan. Dengan politik. No politik. Oh, no politik. No politik, no politik. Ha? Oh, menang ke? Menang ke? Oh, oh. Ay, betul lah namanya. Nama B tu. Jabu. 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 Okay. Nama Pino. Pemimpin, guys. Tokoh. Tapi nak ya, Alfred. Tok Wilfred. Alfred Jabu. Wilfred, anaknya. Anaknya. Ada. Oh. Alfred Jabu. Okay, guys. Itu semua konspirasi dengan Min, lah. Jangan dia masa campur, lah. Memang lagi menekat teki, tu. Okey. Oh, Ikel, Ikel, Syafiq, Syafiq. Syafiq tu main langgannya suka nya banyak. Nya suka nak masuk guys. Oh. Okey. Apa Jabu? Wilfred Jabu. Hey. Wilfred Jabu anak jeli guys. Yo, naik. Ah. Typhoon. Okey, clear. Terus Yon. Hello Yon. Ya, naik Yon. Alif Husmilan Julpika. Pertukaran pemain 18 dikeluarkan. Maximus dikeluarkan. Memasukkan pemain Jonathan nombor 25. Juga gol Anik pun mengalami kecederaan di sini guys. Kekejangan juga lah rasanya. Semua tak kekejangan. Lah. Oh. Enam gol dilepaskannya pada hari itu guys.
Tapi banyak juga yang dapat save. Bola-bola yang di save oleh Anik, antara-antaranya adalah one by one dengan Aaron. Tendangan lerit daripada Haikal juga. Bola yang cukup deras. Sekali-sekala bola daripada Syafiq juga, bola tinggi yang memang dapat nahan guys. Alitoknya memang dah siap dapat nahan lagi dah. Udah first half kami, udah second half tok. Minit ke-26 second half. Bomba. Ya, siren tsunami. Ya, letik. Siren tsunami. Ush, mutik lah macam mutik keadaan. Datang-datang dari belakang. Yeah, macam ni kita. Ish, takut juga ni. Kau tak ajak ke dia sorah. Rupanya bangunan kereta tu. Anu air ngembak sidak kereta, sidak apa. Berangkap tau rubuh juga yeah, tu. Punya tsunami lah. Ya kelakar kamu Amin lah. Jangan dipikir gila. Jangan di terus dijadikan bahan-bahan siren bomba sebelah ya. Oh benar. Kita mikir benda yang sik mungkin nak tapi nya mungkin terjadi juga ya. Kuasa ya. Kita siapa nak halang? Kita tu bahagian laut bah sebelah laut ya kita tu. Oh nampaknya Nick macam si dapat nak meneruskan permainannya guys. Oh. Injury bahagian pinggang. Kini banyak belanggar saya tadi. Oh, banyak pergelutan. Belanggar, banyak gugur. Mula-mula fitness untuk ya ajalah. Petang tu siapa main Min? Pamkau dan Krok. Krok. Top 8 set dah. Top 8 sekali je main minggu tu. Oh. Top 8 dengan Project Park sekali je main minggu tu. Sidanya akan main minggu depan. Dua kali ya. Top 8 saya ngalu mari guys. Satu sama. Lawan? Beberapa orang key playernya si datang juga lah hari kali juga lah. Lawan apa top 8 mari Pangka bukan Pangka. Kok Academy. Kok Academy dah leading dah ya. Asiplah top 8 dapat equalize daripada penalty mari. Punya gol baru dikeluarkan, dimasukkan guys. Mungkinkah tu aksi pertamanya pada pagi tu? Dinsley. Apa? Muhammad Ikram? Ikram Han lah. Muhammad Nur Ikram Han. Muhammad Nur Ikram. Kata kau nama Nur aja. Ya kan Nur. Ada cahaya. Kalau Nur juga cahaya ya. Ikram Han lah. Okey, Ikram. Ya. Tapi ke atas pada Michael. Gantung. Cuba untuk melepasi pertahanan mengkental juga pertahanan. Yes. Hantaran ke atas Syafiq. Tandukan. Tandukan. Belasah saja. CP, tandukan CP. Tandukan PP menggunakan PP tadi. CP terkena lipi. Kancur pisang oi. Hah? Aih. Apa? Go. Ten. Akala alam ni law.
Gol! Gol! Ah! Zulfika tadi guys. Satu-satunya percubaan yang boleh dikatakan berbahaya juga. Kesilapan defender Project Park tadi. Mengambil mudah. Ayah kecil tadi. Oh. Ada 8 minit lagi guys. Mungkin ada banyak masa tambahan tu kelak. Banyak. Banyak kecederaan. Banyak kecederaan. Oh, mungkin si banyaklah sebab 6 tu. Tinggal 8 minit lagi. Ikel, Zaiful, Syafiq, tiga orang pemain tu. Okey. Sebenarnya ada lagi pemain-pemain Project Park yang kita si dapat ditangga di situ. Sebelum tu sidanya ada tiga orang pemain yang belajar di UPM juga guys. Ha. Ya. Menangkan holiday sida UPM cuti dan balik kampung. Jadi sudah ada 2-3 orang juga pemain-pemain baru dalam pasukan guys. Fika, perempuan keras Fika. Apa ya Ikel? Okey, bila Mek Nangga fizio keluar masuk Mek faham perasaan tidak. Kepak jadi fizio tu sebenarnya. Banyak injury. Bila ya, cikgu ada ham betik. Oh, bila Min jadi apa teh? Fizio Semarahan dengan coach Jalil dulu. Oh. Kepak. Yes, kepak. Siap kami nganok lagi player dalam. Ibu tu orang kepak gila. Aku tu kepak lagi. Paling best fizio munnya lebih apa kata orang tu? Lebih berkesan. Nyangka semua dilekatnya dengan ya macam jaket eh. Okey. Oh, semua ada. PUBG, semua ada dalam jaket. Okey, keluar semua. Injection keluar. Air ket keluar juga. Aisan quick. Cikgu ada ham. Faham tak cikgu ah? Sama kita cikgu. Yes. Kepak cikgu. Jadi ya. Selalu kami mun players cepat apa sikit-sikit gugur. Memang di kena sumpah kami lah cikgu video. Cikgu ham ya. Semua dibelitnya dekat badannya. Sedia sikit buk je lagi. Ha. Pergi terus ya pecut ya. Rescue tadi madam. Umur 42 dah, Yobi. Umur kami muda 10 tahun kita cikgu. Go. Gantuk. Pika, naik ke atas Pika, keseorangan. Belum lagi, melepas kasi makan. Wey. Peluang kedua yang kita dapat kesan di situ, tu pas yang menjadi dibuat oleh pasukan Bubal. Namun Fika melepaskan tembakan awal tadi sebabnya sudah tahu angle sudah semakin nak tutup. Di minit-minit akhir guys. Bola tu ada 2-3 kali tadi first half tadi mungkin boleh mencipta sesuatu lah. Kenyang. Hei, dah lalang gua pejak. Membadak aja. Membadak. Tahan masuk. Mikel. Well done. Cantik lah bol tu. Different. Buka ke tepi guys. Menunggu rakan-rakan naik ke atas. Ikel lagi. Ikel terus follow up bola yang ni passing tadi guys. Hantaran ke Michael. Si dapat lepas. Apa nombor 27 tu? Jonathan. Peluang tadi guys.
Beat Yon, beat Yon, beat Yon. All the way, all the way, all the way. Well done. Cantik gakan Yon. Yon dapat melepasi seorang. Dua, Zaipul terlepas. Terus ke penjaga gol. Okay, hasil gerakan-gerakan cantik daripada Yon tak guys. Udah boleh melepasi dua pertahanan di sia. Okay. Syafiq. Aaron dirantai kemas oleh Kombe Sia dah. Terkena tangan Izul memberikan sepakam cuma kepada Puba guys. Betul-betul di tengah padang. Okey, kini tu cuaca semakin panas. Nak bola fitness juga medik. Betul. Ni yang kena fit. 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 Oh, bukan. Oh, kan fit. Bukan fit ya. Fikir fit injection tu. Bukan. Mat fit. Yo, fitness ya, lain. Fit. No? Fit. Ya, mat fit. Mat fit lain. Yusri pun si ada dalam padang guys. Okay, Yusri mungkin ditukarkan juga lah. Dah ditukarkan. Sebab Zaipul dah turun drop gerbah dah. Zaipul. Berarti sidaknya sudah ada CDM baru lah. Bukan cash deposit machine. Bukan. Center defensive appeal. Bukan CDM ya. Kita orang ada duit aja. Sikit-sikit duit. Minit ke 38. Ada 2 minit lagi. 2 minit lagi. Separuh masa kedua. Apa khabar Min, sihat ke? Sini lekat Tok Laksa ke? Boleh atau? Boleh atau? Sebut dan bayar. Oh. Kami orang makan ya. Klibul. Ayi. Cantik. Cuban. Belum diuji lagi penjaga gol Buba baru tu guys. Muhammad Ikram. Jonathan ke tengah. Tandukan daripada Michael tadi tersasar keluar. Tinggal 1 minit lagi perlawanan tu guys. Wilfred Jabu sebelah Nun dah. Zaipul cuba mengumpan semua pemain Buba untuk naik guys. Tamat sudah. Tamat. Perlawanan di antara pasukan Buba dan Project Park kedudukan kedudukan penuh. Kedudukan penuh 6-0 Project Park menentang Buba. Jadi perlawanan hari itu kita boleh tengok berat sebelah lah. Oh. Dengan jaringan lah. Berat dengan jaringan. Well done bagi pasukan Project Park. Jadi petang tu kita ada perlawanan di antara pasukan Pamkau dan Krok Academy. Pada jam 4:30 petang tu. Jangan lupa beramai-ramai kita memenuhi padang B Dewan Suara. Padang turf. Padang turf. Tahniah juga kepada Bubal. Tu adalah perlawanan terakhir sidaknya dalam liga tu. Itulah pertunjukan dan persembahan Sidak Buba pada tahun tu guys. Tahun tu. Untuk bawah 20. Kita akan tunggu lagi kehadiran sidaknya pada tahun depan dengan harapan permainan yang lebih rancak lagi. Dan efektif lagi dari bahagian atasnya. Yes. Okey. Tahniah juga kepada Project Park sebab sidaknya cuba nak merapatkan kedudukan tempat kedua. Di sini guys. Kita nangga kedudukan di situ memang sidak
tempat kedua masa betul. Tu. Betul. Okey, untuk minggu depan setidaknya akan bertemu dengan Core Academy untuk deciding ngambil siapa dapat nombor 2 untuk pergi ke final. This year. Sebab final akan diambil daripada nombor 1 dan nombor 2 liga, guys. Okey. Jadi sampai situ aja kami dua di situ. Okey. Terima kasih. Terima kasih kepada kita orang yang menonton. Terima kasih guys. Okey. Jadi jangan lupa hari Isnin datang ke Plan A makan lamb chop supaya badan kita besar sikit. Tinggi. Tinggi. Ya, ajak daripada kami dua. Okey, sebarang apa-apa komen yang kami dua si baca minta maaf yo. Kami dua fokus dengan dia juga. Dan apa-apa yang kami dua ulas di dalam live tu nya habis di situ aja guys. Betul. Sibuklah cerita-cerita lagi sebab ulasan-ulasan dia mungkin boleh menjadi rujukan juga untuk betul. Kita memperbaiki sistem-sistem penganjuran betul. Juga, sistem-sistem perlawanan juga. Betul. Dan permainan, okey? Betul. Min secara rendah hati, okey, meminta maaf apa-apa kami dua lah. Dengan rendah hati mengakui kesalahan kami dua juga. Tersilap kata. Kesilapan juga kami dua dalam olah live tu. Minta kata. Maaf juga dengan kita orang. Okay? Terguris hati kita orang. Terguris hati kita orang. Cikgu Adham, Fitri, Tuan Fitri, kami dua ada banyak juga apa ya? Berguru juga dengan kita. Anggap ia sebagai guru adik abang lah. Adik abang. Guru adik abang. Kubitiup kata orang. Kubitiup. Dan sampai di situ ajalah kami orang, kami dua. Kita akan berjumpa petang lagi guys. Okey. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Gitu lagi on.